Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan pembelajaran kita pada kali ini dengan tilawah Al-Quran dan tajwid tahun 3. Pada kali ini, murid akan belajar tentang kefahaman Al-Quran iaitu surah At-Takasur. Apa yang murid perlu lakukan ialah murid dikehendaki membaca dan menghafaz surah At-Takasur dengan betul dan fasih. Dan murid juga dapat menyatakan tema, isi penting dan juga pengajaran surah At-Takasur. Murid-murid boleh rujuk buku teks tilawah Al-Quran dan tajwid pada muka surat 41 dan 42. Jom kita sama-sama membaca surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Sadaqallahul azim. Sebentar tadi kita dah baca surah At-Takasur. Jadi sekarang ni kita nak tengok bacaan dan juga terjemahan daripada surah At-Takasur. Surah At-Takasur ni makna dia ialah bermegah-megah. Jadi mari kita lihat apakah terjemahan daripada setiap ayat yang terdapat dalam surah At-Takasur ni. Yang pertama, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Alhaakumut takasur. Maknanya ialah perbuatan bermegah-megahan dan berlumba-lumba telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Maknanya ialah sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Latarawunnal jahim. Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Kemudian, kamu akan benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian, kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang dikecapi di dunia itu. Jadi, inilah makna tafsir daripada surah At-Takasur ni. Maklumah nak, murid-murid dikehendaki menghafal surah At-Takasur ni. Tadi maklumah dah terangkan kepada antum terjemahan daripada surah At-Takasur ni kan. Jadi sekarang ni maklumah nak terangkan lebih lagi tentang tema umum untuk surah At-Takasur ni. Surah At-Takasur ni dia bermaksud bermegah-megah. Bermegah-megah ni maknanya adalah membangga diri. Bila dia dapat sesuatu tu dia akan berbangga diri. Contohnya dia beli kereta baru. Jadi tujuan dia untuk beli kereta baru tu hanya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Yang tu adalah antara sifat bermegah-megah ni. Dan yang kedua, Allah menegur orang-orang yang berlumba-lumba untuk mendapatkan harta, anak, pangkat dan juga pengaruh sebanyak mungkin selama mereka hidup. Hal ini kenapa? Kenapa Allah menegur? Kerana apabila kita terlalu berlumba-lumba untuk mendapatkan sesuatu, maka akibatnya kita akan menjadi lalai daripada melakukan amal ibadat terhadap Allah Subhanahu Wataala. Selain itu, surah At-Takasur ni merupakan surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Dan surah At-Takasur ni, dia mengandungi 8 ayat. Surah At-Takasur juga diturunkan di Mekah.
Sekarang ni kita nak tahu pula apakah isi penting dan pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah At-Takatsur ni. Jadi, antara isi-isi penting dan pengajarannya ialah yang pertama, janganlah urusan dunia ni melalaikan kita daripada mengingati Allah. Dan yang kedua, setiap perbuatan dan amalan kita di dunia akan ditanya dan dihitung di akhirat kelak. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar beriman dengan penuh yakin terhadap Allah ni akan melakukan perkara-perkara yang hanya menjadi bekalan untuknya pada hari akhirat sahaja. Dan dia melakukan dengan penuh istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu Wataala. Yang keempat, orang mukmin akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan bagi menyatakan kemuliaan mereka, adakah mereka menggunakan nikmat tersebut pada perkara-perkara yang diredai Allah. Contohnya, seperti kita diberikan nikmat kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, adakah kita gunakan nikmat kesihatan ni sebaik-baiknya? Dan yang kelima, orang kafir pula akan ditanya tentang nikmat yang diberikan bagi menyatakan kejahatan dan kehinaan mereka dalam menyalahgunakan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara-perkara yang dimurkai Allah. Maka sampai situ sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Jadi maklumah harap antum semua dapat membaca dan juga dapat menghafaz surah At-Takatsur ni dengan betul. Dan juga antum dapat memahami apakah tema dan juga isi-isi penting dan pengajaran yang antum boleh dapat daripada surah At-Takatsur ni. Maka sekian, terima kasih.